Ternyata di sini banyak buah-buah kecil kok. Saya curiga buah-buah kecil ini masih terhubung dengan pintu utama gua yang ada di depan sana. Ini sangat banyak sekali lubang seperti dia tembus. Sepertinya dugaan kita benar, bos. Gua atau lubang-lubang kecil yang ada di sekitaran pintu utama gua ini masih terhubung satu sama lain dari kota yang besar. Ini makan siapa dan adakah hubungannya dengan pusaka besar? Assalamualaikum. Kita kirimkan Al-Fatihah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita lihat jenis misalnya saudara, ini sudah berusia ratusan tahun. Saya tidak tahu ini makam siapa sebenarnya. Yang jelas, usia makam ini sudah ratusan tahun. Itu bisa kita lihat dari jenis batu di sini. Ini benar-benar misteri. Dan yang bikin saya kaget, kenapa harus tidak ada cepat di mulut gua ini? Allah maha besar. Tentu makam ini bukan makam orang sembarangan. Mungkin di masa hidupnya dia adalah salah satu tokoh yang terkenal. Tetapi wallahu a'lam, semuanya hanya Allah yang tahu. Di sini kita hanya bisa mendoakan saudaraku, makam misterius. Semoga pemilik makam bisa diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surga yang terindah yang Allah miliki. Saya proses mohon berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.